Oke, selamat datang kembali di sini karena kita sudah pada tahu ya guys ya, di mana untuk saat ini market juga sudah kembali mulai full biru, yang mana sudah sejak beberapa hari yang lalu di sini memang untuk market kondisinya lagi biru semua. Dan mungkin dari kalian ada yang bertanya kapan untuk event pertukaran pemain jadi koin hadir kembali. Nah, di sini mengingat dari event yang sebelumnya sudah berlangsung, di mana untuk pertukaran koin sendiri seperti yang kita ketahui, di sini untuk pertukaran koin bisa kita dapatkan ataupun bisa kita tukarkan beberapa pemain 100, mulai dari 102 hingga 106 untuk ditukar menjadi koin ya guys ya. Nah, jadi di sini seperti yang sudah diberitahukan di akun resmi dari EA Sport FIFA Mobile di bagian Twitter, di Twitter lebih tepatnya. Nah, di sini jika kita lihat durasi dari event yang berlangsung ini di tanggal 15 April kemarin, kemudian ini untuk pertama kalinya muncul ya guys ya, kemudian muncul kembali selang beberapa minggu yaitu di tanggal 29 April. Jadi bisa dipastikan ataupun ya hanya sekedar prediksi, ini akan dirilis setiap 2 minggu sekali. Jadi karena di hari Sabtu kemarin tidak ada event pertukaran koin, jadi ya mungkin bisa dipastikan di hari Sabtu ini akan muncul lagi pertukaran koin, yang mana nantinya pertukaran ini bisa kita dapatkan ataupun bisa kita tukarkan pemain mulai dari 102 hingga 106 ditukar dengan koin yang sudah tersedia. Jadi kemungkinan di hari Sabtu ini guys ya, buat yang bertanya, ya hanya sekedar prediksi sih. Tapi jika dilihat dari beberapa postingan yang mana untuk durasi event tersebut berlangsung kurang lebih sekitar selisihnya 2 minggu, jadi untuk pertukaran ini ya bisa kemungkinan hadir di hari Sabtu ini. Nah, jadi di hari Sabtu guys ya, bukan di hari Jumat, karena terhitung mingguan atau weekly. Kemudian untuk yang ingin menukarkan menjadi koin, di sini ada event juga, yang mana seperti yang kita ketahui juga bahwa event dari pahlawan juga akan segera berakhir. Nah, di sini untuk pertukarannya kurang dari 2 menit lagi. Nah, di sini kita bisa dapatkan 1 juta koin sebanyak 2 kali, jadi total ini 2 juta koin bisa kita dapatkan hanya dengan menukar skor super dan poin pahlawan. Ya, kita tunggu beberapa saat, kurang dari 1 menit lagi untuk bisa kita tukarkan. Ini di reset setiap 1 minggu sekali. Nah, jadi kalau 1 minggu ini ya kemungkinan ini bisa jadi minggu terakhir ya guys ya, karena untuk event dari durasi pahlawan juga akan segera berakhir. Kurang dari berapa ini, kurang dari 4 hari lagi perjalanan pahlawan akan berakhir. Jadi kalian bisa gunakan skor super dan juga poin pahlawan sebelum eventnya habis, karena sesuai dengan keterangan ketika eventnya sudah berakhir maka semua mata uang yang ada di dalam event tersebut akan tidak bisa digunakan, ya intinya hilang ya guys ya. Nah, seperti yang kita ketahui di tanggal 11 Mei nanti kita sudah tidak bisa mengakses perjalanan pahlawan yang versi lama, untuk yang versi baru masih bisa sih. Oke, kita tunggu kurang dari 1 menit lagi untuk poin akan di-reset dan dihadirkan kembali. 50 detik lagi, oke, kita langsung tukarkan poin dan juga skor pahlawan untuk mendapatkan 1 hingga 2 juta koin. Lumayan sih ini. Jadi bisa dipastikan ataupun ya hanya sekedar prediksi juga. Kalaupun ya pastinya di hari Sabtu nanti guys ya, untuk pertukaran pemain jadi koin yang dihadirkan kembali. Lumayan 2 juta koin bisa kita dapatkan di sini. Kita tunggu di sini detik-detik kita tukarkan koin dan juga dapatkan 2 juta. Oke, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Kita langsung tukarkan saja di sini skor super dan poin pahlawan. Oke, sudah. Oke, kita coba relock ya guys ya. Oke, sudah relock dan di sini kita bisa langsung lakukan pertukaran untuk 1 hingga 2 juta koin. Nah, di sini bisa kita dapatkan
yaitu 1 juta koin 1 kali tukar, 2 juta koin 2 kali tukar. Dengan poin pahlawan banyak ini, kita bisa langsung tukarkan untuk mendapatkan 1 juta koin di hari ini guys ya. Oke, mantap. Kemungkinan juga bisa jadi ini minggu terakhir, karena untuk minggu depan skor super dan poin pahlawan ya harusnya sudah gak ada sih. Oke, sudah terkumpul, sudah selesai di riset 7 hari, tapi kayaknya cuma sampai minggu ini. Oke, mungkin itu saja. Jadi kita tunggu di hari Sabtu depan, apakah memang benar event pertukaran pemain jadi koin akan dihadirkan kembali, karena selangnya sudah 2 minggu ya guys ya. Melihat kondisi pasar yang saat ini sudah full biru, kita tunggu di hari Sabtu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.